guys, kita sudah di parkiran. Kita mau ke tempat anak-anak dulu. Setelah itu dan kasih tahu berapa price untuk beli bahan-bahan di sini ya. Ini dia nih, bisa BCA ya. Harga kalau sekali ambil tuh bisa di charge 25.000 sekali pengambilan uang. Oke, Han, bye bye. Sampai di situ saya antar anak saya. Saya mau pergi ke Superdrug. Superdrug itu semacam semua di situ ada makeup, ada buat sabun dan segala macam ya. Ini dia tempatnya. Superdrug. Oke, okay, let's see inside. Ini harganya 99p. Harga sabun anak kecil di sini kalau untuk beli sabun agak murah ya. Ini 2 for 2 untuk 4. Harganya hampir 4 pounds. Terus sabun ini Dove. Saya nggak pakai Dove. Itu half price. Ini dia half price. Terus ada kayak ininya juga, body scrub. Teman-teman yang suka pakai Dove, ini lengkap banget ya. Ini ada showernya juga. Kalau kataku sih enggak mahal dibanding harga di Indonesia ya. Ada produk Nivea, harganya 4 pound. And kita beralih ke ini yang biasa saya pakai buat anak saya. Little Star. Ini harganya 99p. Kalau beli 2, 1 pound 75. Untuk Baby Johnson-nya itu ini 2 pound 50p, 500ml ya. Ada yang kecilnya juga. Ini buat tempat anak-anak, buat anak-anak ya. Ini untuk botol-botol seperti ini harganya 1 pound 10p. Terus ini kompeng ya anak-anak, 2 pounds. And untuk Pampers itu yang untuk 22 ini harganya 3 pounds. Nanti saya kasih tahu harga Indonesianya berapa ya. Ini saya nggak belanja hari ini karena masih banyak Pampers. Untuk tisu itu harganya 1 pound 30. Terus kita beralih ke ini buat wanita kalau lagi datang tamu ya. Beli 2 untuk 5 pounds. Saya enggak ngerti apa maksudnya. Ini harganya tuh ini enggak tahu. Terus ini beda Ultra 79p ya. Okay, dan ini yang kecil. Saya nggak pakai ini, saya pakai yang biasa yang mana ya? Yang ini dia. Oke, okay. Ada juga nih lucu-lucu. Harganya 7, ini eksklusif. Wow, cantik. Ini cuma 4 pounds. Hah? Kulitnya seperti kulit ular, cakep banget. Ini shiny-shiny banget. Harganya berapa nih?
Oh, this is nice. Oke, okay, untuk beli apalagi yang saya mau kasih tahu ke Anda semua? Makeup ya. Ini untuk makeup-makeupnya. Repulsion Pro. Ada testernya juga nih, tapi saya nggak pakai. Saya banyak di rumah. Ini tester. Ini harganya. Saya nggak paham guys, maksudnya apa? For you, tapi nggak ada harganya. Oh ini dia. Kalau ini 8 pounds. Merek Revolution Pro. Terus saya kasih tunjuk kalian apa lagi ya? Ini untuk sabun muka. Saya pakainya yang biasanya yang saya lupa lagi. Saya ada di rumah. Bukan yang ini. Ini harganya 3.49. Facial tea. And this one tea tree. Saya enggak ada ketemu ini ya, enggak ada ketemu produk Indonesian. Oh, foundation. Ini siapa sih artisnya ini? Aku lupa. Aduh, dia terkenal banget. Siapa sih namanya nih? Dia pakai yang ini, Beautiful Smooth Skin In and Touch. Wow, this one nice. Ya, untungnya saya nggak terlalu suka makeup sih. Mana lagi nih? Ini dia, teman-teman. Ini lipsnya bagus ya, natural. Ini tester gak sih? Kecil banget. Ini untuk yang cowok ya. Cowok-cewek kayaknya deh. Soalnya suami saya pakai yang ini nih. Harganya segini. Terus, oh iya, aku lupa. Aku mau beli untuk kuku palsu, cuman nggak di sini terlalu mahal. Oke, okay. Untuk ada ini. Ini kalau misalnya kalian kalau mau pakai rok pakai ini ya, stocking. Ini dia harganya. Dan dia ada di sini konsultasinya seperti ini. Ya, kalau kalian mau konsultasi bagian perawatan. Ada kacamata. Ini bukan kacamata gaya-gayaan ya. Saya mau cari yang gaya-gayaan guys. Kok ada yang putih-putih semua kayak gini. Oh, aku mau beli ini aja deh. Tapi aku udah punya shower baru kemarin. Aku gak mau wasting money. Aku nggak mau spend money kalau nggak butuh. Pregnancy. Maksudnya apa sih pregnancy? Oh, vitamin. Vitamin untuk pregnancy. And this one. Oh my god, three face oil plus. Ini vitamin semua ya di sini. Ini untuk laki buat potong bagian cukur kumis. Dan ini coklat yang paling terkenal di London, namanya Lindor. Tapi dia punya satuannya, ini harganya nih kalau satuan. Biasanya kalau orang-orang mau beli hadiah tuh yang pak-pak kayak gini ya. Kayak gini dia paknya. Ini harganya sekitar
sih sampai tanggal 10 2020. Saya maunya ini aja. Oke. Bagian ini ya, sikat gigi Colgate. Nyatanya 4 tahun. Kayaknya kita habis deh yang Pepsodent ya. Listerine ada masih di rumah. Ini harga listerinnya beda-beda. Ini kalau yang ini 2 pounds yang normal, terus yang ini six pounds. Okay, maybe adjust this one. Ini kucu banget nih. Ini kucu banget nih, kecil. Untuk Colgate-nya ini harganya nih lumayan juga, 2 for 6. Jadi kalau beli 1 itu katanya 6, kalau beli 2 itu jadi 6. Apa benar nggak ya? Itu udah habis, cuman aku nggak mau beli sekarang karena aku takut salah merek. Merek sih benar, maksudnya salah warnanya apa, lupa saya. Oke, teman-teman. Sepertinya hari ini saya nggak belanja ya, cuman jalan-jalan aja. Atau kita pergi ke tempat yang ini. Oke, aku mau beli ini aja. Aku mau beli masker harganya. Yang lidah buaya nggak ada. Ada yang madu. Aku mau beli yang mana ya? 3 for 2. Yang kelapa. Saya coba yang ini dulu aja. Oke, kita beli ini aja. Oh my god, ini lucu banget. Ini harganya 2 pound. Ini harganya mahal banget sih mau ini. Kuku, ini kukunya yang normal. Oke, pembayaran aja dulu. Saya cuma beli ini ya. Ambil duit dulu. I'll see it again.
kulkas lain lebih murah dibanding itu. Apa ya? Saya masih punya nih, ntar saya tunjukin di kantong. Hai. Thank you. No, thanks. Oke, saya cuma beli itu aja. Sekarang saya mau pergi. Saya mau pergi. Oke. Jadi saya sudah kasih tunjuk kalian. Sekarang saya mau ke atas. Saya sudah kasih tunjuk kalian harga-harganya. Semoga kalian tahu. Maksudnya saya kasih tahu kalian supaya kalian tahu kalau mau kesini jalan-jalan ya. Kalau harganya itu ya nggak terlalu mahal menurut saya. Oke, saya mau ke tempat Primark dulu. Di mana tempatnya itu tempat baju-baju semua yang murah ya. Saya nanti kasih tunjuk.